وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين أولياء والصالحين والشهداء والعلماء والتابعين بإحسان الدين ثم إلى أرواح والدنا معلمنا وأسراتنا وإخواننا وأصحابنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيخ لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من عزائم رحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله تقبل الله منكم منا ومنكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه يا نبي الكريم طه الامام فاميلاس سيدنا جمعه جمعه الله سبحانه الحمد لله pada malam ini kita menyambung sekali lagi perbincangan kita berbandingkan kitab golongan yang tercicir dalam dakwah pada fasa yang kedua iaitu sebab-sebab kecicirat. Yang pertama ialah sebab yang berhubung dengan gerakan dan yang kedua sebab yang berkaitan dengan anggota individu itu sendiri. Maksudnya berbalik pada diri kita sendiri. Ya? Yang pertama takbir tetap dan yang kedua takut berlaku sesuatu ke atas diri dan pendapatan. Jadi kita masih lagi pada tajuk yang kedua pada surat 103 ini biasa tuan kadang-kadang orang yang tak mantap ni tuan kadang kena uji sikit je dah goyang dia kadang-kadang benda ni bukan ceritanya orang tu pelajaran pelajaran tinggi tidak kerana orang yang tidak berpelajaran tu dia lebih faham dan dia punya keyakinan pada Allah SWT tu lebih tinggi dia tahu rezeki tu Allah yang tentukan dia tak takut. Kadang-kadang ada orang yang ada ijazah. Ada PhD, ada master tapi dia punya bercakap tu kan dia punya takut tu macam orang tak ada pelajaran. Itu biasa berlaku sebenarnya. So benda ni kita cakap. Macam saya ni pun belum tentu lagi sebab belumlah diuji seteruk sahabat-sahabat yang lain. Kita pun tak tahu. Macam orang kat tangan kerajaan ni dia tak ada sebab dia nak pecah. Pasal benda tu adalah perlembagaan. Apa yang dia boleh buat ialah ditukar-tukarkan tempatnya. Ditransfer sana, ditransfer sini. Saya pernah bertemu dengan seorang yang cukup hebat dalam gerakan jemaah.
dah meninggal benuanya, sedari rumah itu kebetulan, ditukarkan paginya, ditukarkan ke sekolah agama lain, petang ditukarkan sekolah agama lain. Ini dahsyat permainannya. Tapi tak apalah, orang Islam ni ibarat, orang Islam yang beriman ni ibarat benih yang subur, dicempak ke laut jadi pulau, dicempak di padang pasir jadi wadi, tak ada masalah. Jadi, insyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung, kita rewind, kita rewind sikit pada hadis Rasulullah pada buku surat 102 yang mana bermaksud, sesiapa yang takut maka dia akan berjalan di awal malam, dan siapa yang berjalan di awal malam dia akan sampai tempat tuju. Tetapi barang-barang perniagaan Allah adalah mahal. Sesungguhnya barang dengan Allah ialah balasan syurga. Ini apa maksud itu tuan? Maksudnya ialah sesiapa yang takut maka dia akan berjalan di awal malam. Yalah, hadis Rasulullah kan berpandukan tempat yang wakilnya, nak jalan pada waktu siang bawa barang dagangan, takut diserang hendap oleh perompak-perompak, dia bawa lah malam, dia keluar lah awal malam dengan tujuan orang tak nampak, itu dia maksud dia. Tapi sebenarnya macam barang dagangan Allah ni, dia tak perlu bimbang, dia tak perlu bimbang. Ibarat kita yang berniaga dengan Allah, tuan-tuan, kita berdakwah ni ibarat kita, kita berniaga dengan Allah SWT. Jadi kita tak boleh bimbang. Sebab apa? Majikan kita dengan Allah SWT. Jadi walaupun barang dagangan konon-konon yang anda katalah barang dagangan majikan kita ni, dia Allah Ta'ala dirompak oleh orang, insyaAllah dia akan datang kebaikan untuk orang tu sendiri. Kita bimbang, jadi kita jangan takut untuk berdakwah di jalan Allah SWT dengan berbagai-bagai cara, tak ada masalah. Yang bermaksud syurga dikelilingi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Ada dinyatakan dalam kitab-kitab Tanbih wa Filin, ini pengakuan malaikat Jibril sendiri mengatakan begitu. Nak syurga ni senang cakap, susah. Sahabat Nabi yang bercita-cita nakkan syurga, siapa antaranya? Khalid Al-Walid. Apa tak dikatakan berpuluh-puluh bekas tetakan di badannya, tak mati, tak percaya pun, Allah tak beli pun, Allah tak beli punya keadaan. Tapi ulama mengatakan walaupun dia tu mati, dia tak khatir, tapi Allah dah beli dah. Macam sahabat saya seorang ni lah, saya suka sebut ni, orang ni, dia ni terlibat dengan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Di bawah Jaki Mah dia ni. Dia pergi untuk bertugas di Selangor. Sampai sana, daripada rumah dah tak sihat. Kita kalau tak sihat nak pergi dah kan. Tapi dia punya semangat tu nak pergi. Orang cukup hebat, anak muda ni cukup hebat. Dia pergi juga dengan kawan dia. Alasannya bukan aku yang drive, orang lain yang drive. Sampai-sampai tu dia kata nampak dia macam ada uzur sikit. Sekali lepas sarapan pagi, dah nak pergi bertugas sana untuk membantu masa banjir, tu pengsan, bawa mati. Allah, sedih kami sahabat semua ni. Tu dia, budak muda tadi, budaknya hebat. Dia senang cakap dia terlibat dengan panggil kaum merin, budak orang Mesir. Dalam sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud, orang yang paling banyak mengalami ujian ialah para nabi, kemudian yang lebih mulia, kemudian yang lebih mulia. Seseorang itu diuji mengikut agamanya. Jika dia kuat berpegang dengan agamanya, maka ujiannya adalah hebat. Jika agamanya lembut, maka ujiannya adalah untuk kadar agamanya. Ujian akan terus menimpa seorang sehingga dia membiarkannya berjalan bebas di atas muka bumi. Yang kita baca sama, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau uji, jangan kau bebani kami dengan satu beban yang kami tak mampu nak tanggung. Itu dia. Tapi yakinlah, orang yang makin rapat dengan Allah Ta'ala itu ujian dia memang besar. Kita rasa kita difitnah orang, kita rasa berat. Walaupun benda tu kita cakap benda betul, ulama apa tak lagi dahsyat.
macam-macam mawan cakap ulama. Setan bisu. Gelaran dan dalam apa? Dalam Facebook sekarang panggil ulama-ulama bisu, ulama su. Hanya kerana cerita semayang jarak. Patut ulama ini nasihatkan sultan. Patut itu bukan diam, bukan ngangguk, bukan makan gaji buta. Dia kata, kau ni tahu tak tahu ni? Kau ingat cerita tegur sultan ni macam tegur kat kedai kopi? Boleh jumpa-jumpa gitu? Adalah caranya. Kalau sultan tu betul-betul berjiwa rakyat, mestilah senang mudah. Nak tegur Rasulullah pun ada caranya. Semak pengajaran surah Al-Hujurat. Bacalah dulu. Itu dia. Jangan ikut sedap mulut dia cakap. Kadang-kadang pemimpin berjiwa rakyat ni senang nak jumpa. Jangan begitu caranya. Kalau tengok secara Rasulullah, ada ke orang tegur Rasulullah? Ya Abul Qasim. Dia panggil gitu je. Wahai Bapa Qasim. Ditegur. Jangan panggil macam tu. Panggil ya Rasulullah. Ini kita. Ya Abang, kita tahu. Sultan pun manusia, bukan maksud. Maksudnya ada caranya. Saya dimaklumkan oleh pejabat agama, satu kertas kerja sedang dibuat. Nak jumpa sultan ni, nak cerita semayang lapar ni, kadi-kadi ni, kena buat kertas kerja. Tak susah-susah nak jumpa sultan. Kertas kerja tu nak dibentang kepada sultan. So, secepat-cepatnya semayang lapar, bulan 2 tahun ni. Tapi nak cakap macam mana? Mekah pun dah jarak balik dah. Dah jarak semula. Apa virus yang baru apa? Omicron mana? Apa? Dah jarak balik. Umrah, orang umrah dah dipanggil balik. Nampak? Kesannya ini pun saya selalu cakap kepada kawan-kawan dan diri saya sendiri, kita pujuk diri kita sendiri. Ujian COVID ni pun ujian untuk kita sebenarnya. Kita cerita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in fardu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kita cakap macam tu. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri di kalangan kamu. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, hendaklah kamu kembali kepada Allah dan kitabnya yang dipegang itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok kesudahannya. Itu dia. Setiap Jumaat kita dengar. Ini ulama dah gariskan, bukannya ulama kata tak boleh semayang. Jarak je. Tak muat. Kau dah tak muat nak cakap macam mana? Semayang kat rumah. Jadi isu pula. Kat pasar raya boleh apa ramai orang? Agak-agak lah apa yang ada kat pasar raya tu. Pasar raya tu bawa balik ke rumah kita boleh? Tak boleh. Itu keperluan harian. Agak-agak kalau tak boleh semayang kat masjid, semayang jemaah kat rumah boleh tak? Masa ni lah orang nak tengok. Masa ni lah kita nak tahu ilmu kita. Selama ni set di belakang imam, maka kita semayang jemaah kat rumah, kita lah jadi imam. Semayang tak rapat pun tak penuh. Betul, semayang tak rapat pun tak penuh pun. Kadang-kadang yang teriak tu dia, alah, tinggi-tinggi 2 waktu je satu lagi pergi. Kalau lagi rapat lagi kurang. Lagi setengah baris je. Allah Akbar. Orang sekarang hebat kuasa di medsos. Hati-hati tu. Jangan. Hati-hati. Ketikut je dah susah. Dah mesti telah betul tu. Sebab itu dikatakan orang paling banyak para Nabi. Yang kedua, para orang soleh lah. Alim ulama. Ketiga, kita ni tak tahu lah yang keberapa. Baru kena uji demam sikit dah tak ada suau. Macam mana? Macam mana? Dan sabda Rasulullah SAW ini, asyadun nas bala fi dunia nabi au safi. Orang yang paling teruk mengalami ujian ialah seorang nabi ataupun seorang yang ikhlas. Orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala ni digandingkan dengan Rasulullah, dengan nabi, dengan para nabi. Ikhlas ni susah. Senang cakap, susah buat. Susah nak buat. Nak ikhlas ni pun kena ada ilmu. Bukan yang belasah hanya ikhlas. Saya ikhlas nak tolong bersihkan apa rumah ibadat awak, nak tolong pun tak boleh. Ulama kata jangan. Janganlah netizen pula masuk. Dia kata apa?
inilah ulama jumulah ni manalah tak ada toleransi dengan apa. Tak boleh, tak boleh, dah dah. Sebab itu orang tanya, ya Sayyidina, ya Ali, kenapa zaman sekarang ni aku tengok huru-hara rakyat? Saya nak cakap apa? Zaman Sayyidina Uthman, rakyat dia macam aku, ikut aja. Zaman aku ni, rakyatnya macam kau, banyak songir. Janganlah macam tu. Ikut je lah, dah ulama tu. Orang tu bukan belajar sekolah agama. Bukan belajar sekolah agama sebab dia bihas. Ilmu dia, Masya Allah. Dia nak main-main. Ikhlas. Ibarat kata, seperti semut hitam di atas batu yang hitam, di dalam kepekatan malam yang hitam gelap. Tak nampak. Kalau kita nak tolong ikhlas, orang nak ikhlas, tuan-tuan, kalau kita boleh pujuk hati kita. Kita tolong orang, kena marah balik. Apa rasa kita? Kalau kita boleh reda, itu ikhlas satu. Kalau tak boleh reda, pujuk hati. Pujuk, pujuk, pujuk. Ini ikhlas. Mungkin aku ada salah cara, mungkin ulang uji aku hati. Bukan senang nak ikhlas. Okay. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, asyadun nasu bala al-anbiya summa salihun laqad kana ahaduhum yabtali bil min fikri hatta ma yajid ila al-iba'ah ya yajub ya bani yajubha fal fayalbisaha wa yabtali bil qamar hatta yaqtal yaqtalu wali ahadihim kana asyadu farhan bil balai min ahadihim bil ata. Orang yang paling teruk ditimpa ujian ialah para anbiya, para nabi, dan kemudiannya orang-orang soleh. Sesungguhnya salah seorang dari mereka telah mengalami ujian dengan kemiskinan sehingga dia tidak punya apa-apa selain baju selimut yang dipakai dan dipakainya baju itu. Dan ada seorang lain dari mereka yang diuji dengan penyakit kulit hingga membawa maut. Yang ditimpa ujian itu lebih suka kepada ujian berbanding dengan diberi pemberian, yakni kurnia. Itu dia orang soleh, ya? Orang soleh ni tingkatan dia lagi antaranya orang alim ulama. Macam mana tengok-tengok alim ulama zaman sekarang? Saya ingat lagi siapa tu yang penceramah pendakwah bebas, siapa? Tuan Padang namanya. Dia kata apa? Munafik dulu mengajak orang membenci Rasulullah. Munafik moden mengajak orang benci para ulama. Ini munafik. Jadi kalau tuan-tuan rajin masuk Facebook, dengar orang gunahi ulama, cakap teruk je. Bukan ini munafik moden, dah habis cerita. Orang nak kata apa? Katalah. Ini ulama, kita kena beda. Alim ulama. Jangan bagi can orang nak hina dia. Itu dia. Ini penulis cerita. Saya teringat seorang kawan yang sebelum ia berkahwin adalah seorang yang aktif dan pemurah, dan kemudiannya berkahwin. Tetapi istrinya adalah seorang yang berperangai buruk, yang meletakkan mati dan papa di hadapan mata. Oleh itu apabila dia memperoleh anak, dia akan minta hak anak itu darinya. Oleh itu kawan tadi terpaksalah berusaha lebih untuk menyediakan hak tersebut. Apabila keluarganya makin bertambah dan sikap istrinya masih kekal seperti itu, kawan kenaan pun gugur dalam ujian. Lantas ia menjadi hamba wang sesudah menjadi hamba kepada istrinya. Sehingga sekarang dia tidak merasa sedar yang dia telah melakukan kesalahan, dan tidak sedar yang dia telah jatuh ke dalam kemusnahan. Dia lupa kata-kata yang dinasihatkan kawan-kawannya dan juga orang lain. Maksudnya apa? Sayang bini berpada-pada, sayang anak tu beragak-agak lah. Beringatlah, jangan sampai isteri dan anak tu menyebabkan kita makin jauh daripada agama. Ada orang nak pergi surau, nak pergi masjid pun minta izin bini. Bini kata apa hal pergi masjid? Semayang. Semayang je kat rumah. Semayang kat rumah. Ada. Ada. Tu pergi masjid tak ada lain lah tu. Tak apa dia cerita dengan orang surau. Ada. Ada pula yang kata, isinya kata, orang surau tu kan baik-baik sangat. Awak semayang je kat rumah. Semua mulut-mulut. Apa mulut? Yang mulut longkang pun ada. Ialah ada lah seorang dua orang kat surau ni. Bukan surau ni Maksudnya orang kat surau tu kan ada orang je lembut, ada orang je kasar, kan? Takkan kau nak hukumkan surau yang salah sebab takut kami ni, sayang kami ni, lupa. Tu kau cerita surau, tuan-tuan.
Belum kita keluar. Lepas tu kalau kita tengok orang tamlih ni tuan-tuan, ya Allah Akbar. Dia punya kuat semangat dia, sanggup tinggal bini. Bukan tinggalkan kosong. Bekalan tu dia dah siapkan. Bukan tinggal-tinggal bontang begitu. Dia tak dulu ya. Memang ada, memang ada di kalangan mereka yang macam tu, tapi sikit sangat. Mengapa orang tamlih ni sengkit-sengkit? Sengkit-sengkit. Tu dia ingat. Begitu juga alim, tengok macam mana alim apa orang alim, ulai alim ulama untuk ilmu macam mana. Macam mana bersama dengan jemaah sampai ada yang kena tahan dalam penjara bertahun-tahun. Mak dia mati pun tak dapat tengok. Salahnya apa? Cerita buat agama, cerita buat betul, buat salah. Tu saja. Antaranya Ustaz Siddiq Nur. Maknya mati tak jumpa. Polis yang adab dia sampai polis tu menangis. Kerana pada tarikh yang dia nak keluar tu, tarikh itulah keluar arahan dia tak boleh keluar. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Maknya dah buatkan baju nak hantar dia. Suruh dia pakai baju baru tu. Tak apa? Polis pun tahu. Tapi nak cakap macam mana? Nak cakap macam mana? Saya yang menurut perintah. Nak cakap macam mana? Kan rupa-rupanya dia dekat dalam tu orang-orang penduan pula di dakwahnya. Nampak? Orang kalau pendakwah ni tuan-tuan, ketikat macam mana pun ada di jalan dia nak berdakwah. Dia tak bimbang. Kau letak aku kat pulau, orang asli aku didik. Kau letak aku dekat cucuk hantar aku orang bukit, aku didik. Kau letak aku dalam penjara, dalam penjara orang penjara aku didik. Masalah. Salah apa? Salah yang takah dia. Kurang bijak. Orang macam ni jangan kau tahan. Jangan kau kurung tempat lain. Tak mau biarkan. Sebab tinggi-tinggi dia punya apa? Dia punya madamu dia kat situ je. Tapi bila kau tahan, macam dah jadi pengharaman buku syit. Siapa tahu buku syit? Kita pun tak tahu. Sekali bila dia tahan je, mula orang cari. Kau diulang cetak berapa kali tak tahulah. Dah kaya-kaya dah orang yang buat buku syit ni. Salah siapa? Itu bijak sangat lah tu. Terpaksa cakap, baik. Terpaksa cakap. Orang tu takut. Orang soleh tu tuan tak takut. Ujian tu pada dia. Satu ketika seorang tak salah saya Imam Hanafi Maliki. Dia tu difitnah oleh pemerintah dan dia tu hukum penjara. Dia hukumkan penjara. Isteri ni menghadap dia. Wahai kekanda, kenapa kekanda sama macam ni kekanda sampai hati. Dia cakap apa? Mana kau nak? Aku dihukumkan penjara dengan sebab salah aku, ataupun aku dihukumkan penjara dan kerana aku tak bersalah. Mana kau nak? Tak cakap apa ini. Kita kalau dihukumkan penjara dengan sebab tak bersalah, oh kita keluar orang kata kita hero lah. Orang kata kita hero pun tak takut. Kita tak salah. Kita cuma cerita betul dan salah. Orang tak suka, orang penjara kita. Apa kena takut? Tu kau cakap. Belum kena kat batai hidung aku, boleh dah aku cakap. Kalau kena batai hidung aku, boleh tu cakap. Macam-macam ni tariknya lah nanti. Sebab tu orang ni, dia tak bimbang. Kita yang sampai menyebabkan bila dah kerja, gaji dah besar. Apa pula, dah ada pangkat. Oh tak boleh, saya ni tangan kerjaan. Tak boleh. Salah. Kadang-kadang kita cakap, macam mana perisi kau ni? Kerajaan tu apa? Kerajaan tu apa? Kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia. Itu kerajaan. Habis parti-parti ni parti yang kita pilih untuk jaga. Dia bukan kerajaan. Satu lagi, adakah, kadang kita tanya, adakah jemaah yang aku sokong ni tak berdaftar? Berdaftar. Bila berdaftar, ada undang-undangnya, ada perlembagaannya, terlibat dengan perlembagaan negaranya. Apa masalahnya? Lain-lain yang aku masuk ni parti PKN, parti komunis. So itu saya kena, kadang-kadang orang tak faham. Kita hari jemaah Islam mesti faham benda ni. Okay. Sabda Rasulullah SAW lagi,
Yang mana artinya binasalah hamba dinar dan hamba dirham. Binasalah hamba duit maksudnya. Dan binasalah hamba pakaian. Bila dia sudah terkena penyakit itu, dia tidak dapat diubahnya lagi. Orang kalau dah terkena penyakit ini, habis. Habis. Kitanya terkena penyakit dunia, habis. Dah merasa apa? Pangkat tinggi, dah merasa duit banyak. Makin besar pangkat, makin penakut. Pelik. Makin besar pangkat, makin penakut. Patutnya makin besar pangkat, makin berani. Kau siapa, aku siapa? Itu patutnya. Ini makin besar pangkat, makin berpelajaran, makin ada gelaran, makin takut. Dah cakap, berlagak-lagak, bertepis-tepis, tak boleh, nanti kena gam. Astagfirullahaladzim. Jangan fitnah je dah. Jangan fitnah. Cerita benda betul, cerita. Kalau A tu betul, suka tak suka, kena cakap betul. Kalau A tu salah, suka tak suka, kena cakap salah. Kalau orang yang atas ni, orang yang berilmu ni, dia berlapik-lapik, orang bawah ni berasa tau, kenapa ni? Play safe kenapa? Orang nampak? Orang nampak? Lepas tu dia cakap terang-terang. Kita pun cerita amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingat-ingat. Jangan sampai kita menjadi hamba duit lah sekarang. Duit punya pasal, maksudnya hamba duit apa? Nak jaga gaji besar punya pasal, takut sebersebi. Berapa ramai ulama-ulama, berapa ramai pimpinan-pimpinan jemaah Islam yang sampai kena letak jawatan pensyarah universiti. Tapi adakah dia mati ke mulut? Tak juga. Merata dia pergi. Kita pula bimbangkan tentang mata pencerahannya dia. Ustaz Fadil Nur tu, dia cerita bila mana dia keluar daripada ISA, dia tengok kat rumah dia bersusun beras. Selama ni dia makanan tak habis makan. Dibimbangi anak ni tak makan, rupanya orang. Biarlah kita dipenjara dengan sebab menyatakan kebenaran daripada kita penjara disebab kesalahan yang kecil. Contoh apa? Curi tabung masjid. Alamak, rugi. Curi tabung masjid kena penjara. Rugi lah. Rugi. Seno lah dengan tabung masjid. Curi. Apa? Curi kedai buncit. Alamak. Suri lah kata orang. Ya, kenapa kena penjara? Oh, kerana dia menyatakan kebenaran. Dia cerita betul-betul. Tapi cara cerita tu kena betul. Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud binasalah orang yang menjadi hamba kepada isterinya. Maksudlah. Sudah. Maksudnya apa ni? Jadi takut bini. Sudah. Ini bukan saya cakap. Ini hadis Nabi. Maksudnya hadis Rasulullah cakap ni bukan maksud kita tak sayang bini kita. Jangan salah faham. Maksudnya kita balik ke dia cerita hadis atas tadi. Jangan sebab bini kita kerana takutkan bini, kerana sayangkan bini, untuk urusan agama kita takut. Itu maksudnya. Bukanlah maksudnya takut bini. Sekarang saya tak takut bini ustaz. Masalahnya bini kita takut saya. Tak mau macam tu. Takut bini bukan salah. Tak salah. Tapi pada benda yang patut. Pada benda yang patut. Tu saya takut sayang lebih kurang lah tu. Bahasa romantik sayang. Bahasa betulnya takut. Tak salah pun. Bahasa kasar. Tak salah pun. Tak salah pun. Jadi, okay. Diriwayatkan bahawa Al-Hasan bin Ali pernah berkata, demi Allah, seorang suami yang bangun pagi melakukan apa sahaja yang diinginkan oleh nafsu isterinya, maka dia dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Fahamkan betul-betul ayat ini. Ayatnya apa? Demi Allah, seorang suami yang bangun pagi melakukan apa sahaja yang diinginkan oleh nafsu isterinya. Nafsu ni benda baik, benda tak baik? Tak baik lah. Contohnya apa? Apa dia?
takkanlah isteri kita suruh mengumpat. Tak ada lah bini suruh mengumpat. Contohnya macam pakaian tak tutup aurat. Contohnya sampai kita isteri tak bagi pergi surau pun kita tak pergi. Contohnya sampai benda yang melanggar bercanggah dengan agama, itu je. Dayus dia namanya, itulah nama Dayus. Dayus membiarkan isteri dalam keadaan tak menutup aurat. Sama dukungkan Dayus. Tegur, tak ikut cerita lain. Tak ikut cerita lain. Tegur kena tegur. Tapi tegur perempuan kena ingat bercara juga. Tegur bini kena ada cara. Lagikan pula nak tegur sultan. Faham? Tegur bini. Dikatakan perempuan itu daripada tulang rusuk lelaki itu. Tulang rusuk sifatnya apa? Bengkok. Boleh tak ditegakkan? Boleh. Kayu sebengkok, bengkok kayu. Setegak-tegak kayu boleh tak didengkokkan? Ada cara kan? Direndang air, dibakar, dia berdengkok. Itu juga orang perempuan. Nak ditegakkan penuhlah dengan kelembutan dan kesenian. Itu maksudnya. Bukan tak boleh. Kalau kita tegakkan itu memang patah. Sikit. Janganlah sekali kita cakap, selama ni kita nikah dengan dia, dia memang tak terjadi, tak tutup aurat. Tiba-tiba kita ni nak Allah bagi hidayah, kita minta isteri kita tutup aurat, dia tak nak tutup, terus kita ceraikan. Nak sabar ke? Tak boleh lah begitu. Kena nasihatkan sikit, kena banyak doa, kena nasihatkan. Gunakanlah jangki sarapah yang dibenarkan oleh agama. Sambil-sambil buatkan, awak nak naik apa yang sesekali? Buatkan air sambil-sambil, kecil doa. Apa? Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bini kita malam hembuskan. Baca tu ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tuflihun kita tak tahu. Kita sembuh waktu dia tidur. Dia sembuh kita waktu kita makan lain, waktu kita minum lain. Pada baju kita tu disembuh sambil gosok baju dia. Memang kalah lah kita. Tak salah. Adakah kita tolong isteri cuci baju salah? Tak salah. Itu bukan hawa nafsu, salah banyak. Tolong isteri masak. Rasulullah tolong bini masak. Jahit baju. Rasulullah jahit sendiri. Kita buat. Kita sedia tengok orang kita. Kita sedia baju kat luar tengok. Takut bini. Badan sadar takut bini. Benda tu tak salah pun. Bang, kerja kahwin anak kita, saya nak buat ada karaoke. Yelah, itu dia. Tak boleh. Tanya, bang, kalau kita karaoke nasyid boleh tak ya? Ada ke? Ada. Kita buatlah karaoke nasyid. Boleh? Bukan. Cakap dengan DJ, saya tak nak lagu lain, saya nak lagu kasidah. Celahnya. Kalau tak boleh juga, tak apalah. Macam mana kan? Tak payah pelanggan yang boleh lah. Kita ke? Bagi sikit. Orang perempuan ni kadang-kadang baik macam mana pun, kalau kena nak nikah, dia nak mamin ke. Ini lebang sekali, semua hidup. Laki-laki ni tak kisah je. Betul, kadang-kadang kita tengok kat rumah, kalau ada majlis cerai kahwin, dia kenduri juga lah. Siapa yang beria-ria semua? Ya, orang perempuan lah ni. Alah, duduk ya awak ni. Itulah. Perempuan lain. Sebab ni kenapa? Sebab orang perempuan ni, dia pegang gini. Andai kata rumah aku kemas, orang puji aku. Orang puji aku, orang puji suami aku. Pandai ni ikut dia. Andai kata bajunya Syed boleh hiris bawang, pandai. Suami jenis, kalau Jawa kata apa, kemperoh. Tak kisah. Baju tak gosok pun tak apa. Bini tak boleh. Sebab itu, kita untuk bini kita lah pegawai kewangan. Bini kita lah pegawai pemakanan. Bini kita lah silap pegawai parit dan saliran. Bini kita lah apa, segalanya bini kita. Sebenarnya jadi penentu ni. Pun bini kita. Dah untung dia tak minta gaji. Kalau dia tak gaji, berapa nak bayar?
Itu dia, eh? Itu dia. Maksudnya jangan ikut hawa nafsu. Kalau meminta isteri itu, kata isteri itu bertentangan dengan agama atau tidak? Tentang. Tolak cara baik. Tolak cara baik bukan terus tak buat. Ataupun dia bising juga, apa nama? Tinggal aja lah. Dengan surah tak bagi, tinggal aja lah. Saya pergi surah pun, saya pun suka lah. Eh? Takkan kita balik dikunci? Tak adanya. Kadang-kadang kita demam sikit. Macam saya cakap kan, kita demam. Bang, jadi bang, surau. Awak akan demam. Awak kan gaut kakinya, terlekut-lekut je lah. Habis awak nak suruh saya duduk. Nak, awak nak saya awak nak saya mati pergi masjid ke? Awak nak saya mati atas katil? Macam itu. Kalau mati senang, usahkan saya. Baik, go out je. Kedapatan satu kejadian yang sering berulang iaitu kebanyakan orang tercicir di jalan dakwah adalah terdiri daripada orang-orang yang bakhil. Nah, ini dia. Memang ramai orang yang bakhil untuk buat sumbangan kepada dakwah sehingga dalam beri sumbangan bulanan pun mereka bakhil. So kita janganlah bakhil. Contohnya kita tunjukkan tanda syukur, kita tak kena banjir, kita sumbang. Alah, apalah sangat 100-200 tu. Kita kalau cerita sumbangan tak boleh cerita 20 kan, nak syurga kan. Kita cerita 100-200 lah. Nak nyumbang untuk misi banjir je 10-20, orang tengok terima juga. Kita dah tak boleh nak nyumbang tenaga, kita boleh duit 100-200, nanti datang balik lah duit. Dan duit tu akan datang balik, yakin lah. Alhamdulillah baru-baru ni cari kawan-kawan saya masuk TV apa? ARC adalah sebuah kebanggaan. Walaupun kita bukan ARC, bawa motor pun lesen tak ada, naik ARC yang ada. Tapi mana kawan-kawan ARC disebut-sebut dalam TV, kita pula ni ada rasa seronok macam kita pula ARC. ARC Alternative Riding Club, club motor, pergi ke Jelebu, Negeri Sembilan, servis motor percuma untuk kawasan mandi. Alamak, bangganya rasa. Tak apa rasa. Daripada mana? Daripada Johor. Johor, dia tu dia turun berhenti kat Ekro. Saya tu sebab saya ikut hantar barang sampai ke Ekro. Dia yang memua pergi kat Ekro. Kumpul sana dia pergi. Alamak. Dengan motor Goldwing-nya. Kita ke jaga kau, aku pergi jenis aku beli motor Kolbi. Ha? Kolbi skuter ni lah. Kalau dia dah muda dia berdua naik Kawasaki, Kawasaki, Kawasaki Ninja. Syurnya. Sekali saya tengok satu video, pakcik daripada Perlis ride naik skuter je. Bukanlah kereta, skuter. Jenis skuter je. Kan lagi aja ni skuter Vespa lagi branded. Skuter Vespa bawa pergi pasar ya ruginya. Zaman perang skuter Vespa tu dah ada tu. Okey, sama lagi. Habis sudah bab takutkan hilang pendapatan, kita masuk sebab yang ketiga, kenapa orang tu cecik. Sebab melampau, terlalu ekstrim. Ini yang banyak berlaku. Orang jemaah Islam, dia punya tak sabar, dia punya melampau, melanggar pimpinan sampai keluar jemaah. Dah lah keluar jemaah, buat lagi jemaah lain. Dah buat jemaah lain, bersama pula dengan orang yang nak merosakkan jemaah. Ini dia. Mana tak dengar arahan, mana ekstrim sangat. Sehingga kan tak ada ruang. Tak ada ruang. Apa dia gunakan alasan, kan kau dah tahu puak-puak dia tu menipu, yang kau nak bersama apa itu dulu, janganlah cerita dia nak tipu kita lagi. Itu antara dia dengan Tuhan. Yang terang-terang kita nak bersama dengan orang yang tak nakkan agama ni, kenapa? Sudahnya nampak, apabila ada usaha-usaha untuk menutup permis penjualan arak, tak ada biaran lagi lah penjualan arak secara terbuka. Bukan tak bagi orang tu kena marah. Kau nak minum lah kat rumah. Beli arak satu lori, parking depan mak kau dengan tanker arak ni, kau minum lah kau terus-terus merah. Siapa nak larang? Jangan bagi kat rumah je.
Tu je. Eh, ada pula di kalangan orang kita, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam Islam. Benda ni letak guna ayat tu pun tak betul. Patutnya kita ni, saya suka cakap benda Allah ni, mana-mana tengok macam mana orang kafir ataupun orang bukan Islam boleh bersatu walaupun berlain lambang demi kebajikan agama atau bangsa dia. Kita ni sepatutnya bila kata sebut orang lain, apatah lagi orang lain Islam, bila sebut kepentingannya balik pada orang lain Islam, tak kira lah kau parti apa, jemaah tersebut juga parti ni, tak kira lah kau jemaah apa, jemaah bunga ke, jemaah keris ke, jemaah bulan ke, jemaah kuali ke, jemaah mata bengkak ke, hatta jemaah roket sekalipun, asal kau orang Melayu beragama Islam, yang disebut orang ni cerita tentang kebajikan orang Melayu dan agama Islam, sah, serta-merta. Jangan cerita banyak. Sepatutnya kita tunggu. Berbeza pahaman politik tak ada masalah. Tapi jangan cerita tentang survival bangsa dan agama pun kau tak ada tak fikir. Sampai nak juga jaga, jaga kebajikan apa orang bukan Islam. Kenapa? Kedah yang agama dia sendiri melarang. Mana ada agama kata judi boleh? Mana ada agama kata agama boleh? Tapi nak cakap apa tuan-tuan? Bukan kita nak menyalahkan siapa. Benda tu dah ada zaman siapa? Itu je. Bukan nak nyalakan. Benda tu dah ada zaman siapa? Tak zaman korang ke? Takkan zaman yang belum ada sepenggal ni? Takkan zaman 22 bulan? Zaman korang lah yang 10 tahun. Minta mak cakap lah. Itu dia. Kita faham macam itu. So makan masa. Kita memang orang lain ni terkenal dengan orang yang paling tak pandai berpolitik. Tak pandai berpolitik. Cakap terang. Sebut Dongzo, minta maaf, MCA DAP baru jadi. Sebut Dongzo. Sebut sekolah Arab, orang Islam tak boleh join. Sebut sekolah Arab kemusaan, orang Islam tak, orang orang lain tak boleh join. Sebut Dongzo, DAP, MCA boleh join, tak masalah. Tak ada masalah. Minta maaf cakap lah. Orang lain ni tak bijak berpolitik. Cakap terang je lah. Tapi kalau kita bijak berpolitik, Allah Allah, macam-macam, macam-macam agama dan bangsa kita boleh buat. Okey. Sikap melampau juga menjadi sebab keciran anggota dari dakwah. Orang yang cuba melakukan sesuatu yang lebih dari keupayaan, melampaui batasan dan tidak dapat menerima sikap sederhana, selalunya akan menghadapi masalah jiwa dan kepercayaan. Orang seperti itu adalah sama seperti orang yang ingin hendak merentas padang pasir yang luas dengan seberapa cepat yang boleh. Akibatnya kenderaannya musnah dan tidak sampai ke tempat yang dituju. Cantiknya tulisan pengarang. Berarti kita dalam jemaah Islam ni pelan-pelan ikut arahan, arahan kepimpinan. Walaupun tak suka, kita bukan pemimpin, kita bukan pilotnya. Sabar, sabar. Sejarah dah membuktikan. Ketika bila tuan? Ketika umat Islam kali pertama nak pergi menunaikan haji ke Mekah. Kita nak azan dulu ke? Okay. Ketika umat Islam kali pertama nak menunaikan haji ke Mekah, kan tak dapat. Betul tak? Siapa yang marah? Sahabat marah. Perjanjian Hudaybiyah. Tidak adil apa Rasulullah ni. Itu Nabi depan mata. Nabi yang ditahu pesuruh Allah depan mata pun dalam hati adalah tetap puas hati. Dagikan orang biasa, ulama-ulama, macam-macam dia kata. Ulama tak maksum. Memang ada ulama tak maksum. Kalau ulama tak maksum kau, apatah lagi. Ha, sudahnya apa jadi? Sudahnya apa jadi? Lari. Keluar daripada jemaah. Tubuh jemaah baru. Sudahnya jemaah baru pun orang pandang. Allah, macam orang
orang rasa orang, orang pandang kau sebelah mata. Sebab apa? Nampak perjuangan kau ni apa sebenarnya? Itu dia. Sebab ni perjuangan agama ni dia kena sabar pelan-pelan. Ikut arahan. Dulu musuh Islam terang dan nyata. Sekarang musuh Islam Masya Allah. Yang kafir tu dah tentulah yang munafik. Yang tak faham, semua kita nak kena fahamkan. Zaman Rasulullah yang ada ialah munafik, Islam, kafir. Itu dia. Zaman itu dia ada yang fasik lain, yang tak jelas, yang tak faham. Yang tak faham, dia ingat bangsa-bangsa dia tak tahu. Perjuangan bangsa pun mesti didasari dengan agama. Dia tak tahu, kena kena bagi peran, kena bagi penjelasan, makan masa. Jangan kalang-kalang sangat. Sebab itu tuan-tuan, bila A bergaduh dengan C, yang teruk siapa? B nak mendamaikan. B pujuk A suruh baik dengan C. B pujuk C suruh baik dengan A. D, E, F sampai Z kerjanya ngapi kan? Ada yang ada sokong, ada yang kerja mengapikan. Tengok siapa termakan dulu. A termakan dulu ke C termakan dulu? Yang susah B, macam-macam B dia kata. Mandi dua kolam lah. Itulah siapa termakan dulu. Lepas tu bila B ni kena banyak balapang dada, kadang-kadang kena tipu, kadang-kadang dipermain-mainkan. B sabar je. Tujuannya apa? Sebab dia nakkan jadi A, B, C. Nak jaga tu. Tak apalah, kita tak dapat jawatan, tak apa. Yang penting A, B, C wujud. Dia tak nak A saja, dia tak nak C saja. Memang susah. Faham kan? Faham kan? Lepas tu orang yang B ni memang susah. Memang susah. Macam-macam dia kata orang. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya orang yang terputus bekalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju dan tidak dapat bertahan di atas tunggangan. Ini maksudnya kita, kita ni bukan macam kita buat motor lah tuan. Minyak tengah sikit, minyak tinggal sikit, tak banyak. Atau atau minyak kita sikit, kita nak pergi daripada Penjawa ke bandar. Logiknya kalau kita ada 10-20 tu sampai. Sebab kita nak cepat kononnya, kita pun tekan dengan hanya lagi. Bila lagi minyak kuat dah, sebenarnya tak sampai. Sebab tu kalau kita buat kereta, kalau suka main dia, minyak cepat habis. Kalau kita manual kan, suka main dia tu, orang pun tu menantang kau lah. Tinggi-tinggi pun aku jumpa dengan orang katul je. Tinggi-tinggi kau boleh 110 je. Itu asyik minyak. Macam ni juga. Bila kita nak berjuang, nak bergerak tanam agama, kena sabar banyak-banyak. Macam kita selalu cakap, pemimpin ni dia duduk dekat presidential suite. Dia nampak keliling jauh, banjir jauh mana, semua dia nampak. Kita ni duduk tekad satu je. Yang kita nampak banjir depan mata je. Banjir jauh tu kita tak nampak. Itu kena faham. Itu kena faham. Jangan kelang kabur. So, ikut arahan, sabar. Sabda Rasulullah SAW lagi, yang bermaksud binasalah orang yang berpendirian keras. Ini dia. Sebab kita kena faham. Ada ketikanya bacaan politik pimpinan macam ni. Ada ketika bacaan politik pimpinan macam ni. Ada ketikanya tak boleh sama. Ada ketikanya boleh bersama. Itu kita faham. Dia berbeza-beza ikut suasana. Fiqah pun, fiqah yang kita belajar tu, daging babi tu diukurkan haram. Tapi ada tak masanya boleh dimakan? Ada tak masanya daging babi tu boleh makan? Ada masanya. Riba tu haram. Tapi ada tak masanya dibolehkan riba? Ada. Itulah bacaan usul. Dibolehkan. Bukannya maksudnya hukum dia berubah. Ikut suasana. Ikut suasana. Laki-laki pegang tangan perempuan haram. Ada tak ketikanya boleh kita pegang? Dan perempuan tu jatuh dalam balik. Tak boleh pegang. Boleh gitu? Maksudnya ada ketikanya, itu kita kena faham. Fiqah pun boleh berubah-ubah itu keadaan. Apa tak lagi? Siasah.
siasat itu disebut siasat politik lah. Yang mana menguntungkan agama, yang mana tak menguntungkan agama. Yang mana kalau ini bacaan pimpinan punya baca, itu kita kena faham, kita kena ikut. Begitu juga macam jemaah surau. Bila kita nanti pengurusi, pengurusi punya baca macam ni, kita punya baca macam ni, siapa pengurusi? Kita bentang cadangan kita pada pengurusi, pengurusi terima, tapi pengurusi tetap nak pakai cadangan juga. Salah ke? Tak salah. Kita pula bila cadangan kita tak diterima, alhamdulillah, bagus. KWSP benarkan orang keluar, pencalon keluar RM10,000, eh? Kerajaan dicadangkan, kerajaan tak terima. Sebab perangai orang kita macam ada. Contoh gini, dah keluar RM10,000, nanti esok dia dah rejik, dah nak keluar KWSP, minta ihsan pula. Duit lagi. Itu perangai orang kita. Tak dapat kerja KWSP, siapa yang terkena dapat RM10,000 kerajaan bagi free of cash. Tanah. Maksud kita kerana cadangan kita ni kalau pimpinan tak terima, alhamdulillah. Tapi kalau pimpinan terima, astagfirullah banyak-banyak, istighfar. Takut salah. Takut salah. Itu je. Itu je kita kena faham. Jadi tuan-tuan, matulah sekalian, saya rasa kita boleh setakat tu je lalu. Pada tajuk melampau, pada tajuk kecil melampau. Penyebab-penyebab gugur di jalan dakwah. Saya rasa setakat tu lah malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa yang lain. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan. Yang baik kita datang kepada Allah, yang kurang baik kita daripada kelemahan dan kejadian diri saya sendiri. Kita akhirnya membaca tasbih kifarah dan suratul as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafii khusr illa allazina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil-tawassul. Amin. Subhanallah azim wa billahi tawfiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.